kita akan sama-sama menyantuni rumah anak yatim yang dianggarkan lebih kurang 39 rumah. Kita akan pergi dan satu rumah bakti Al-Kausar di Seksyen 4 tambahan. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, kita juga ingin ucapkan banyak terima kasihlah kepada Diasa Ikhlas yang sudi menaja. Jadi semua orang kepada asnah anak yatim macam-macam orang kan. Orang dapat TEP, ada yang dapat Api Raya, dapat Al-Kolasnar, dapat Asas dan sebagainya. Jadi pada hari ini kami bersama dengan tim Masjid Al-Hasanah yang diwakilkan oleh Ustaz Muhammad Safian Abdul Rahman dan wakil daripada Yamaha Garage bersama-sama meraihkan anak-anak yatim ini. Dari pihak Yayasan Ikhlas, kita memperuntukkan RM9,000 untuk anak ayah. Kita memberi sumbangan makanan asas. Jadi kita agihkan juga di beberapa tempat pada hari ini di Bandar Baru, di sekitar Bandar Baru Bangi ini. Dan mudah-mudahan dengan agihan ini, kita lebih memberi keceriaan kepada anak-anak yatim yang mesti kita, yang wajib sebagai orang Islam meraihkannya, tambah-tambah di bulan Ramadan Mubarak dan hari lembaran menjelang tiba. Saya Haji Airul Faraki bin Abu Bakar selaku pengurus Rumah Bakti Al-Kausar mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Al-Ikhlas, Masjid Al-Hasanah dan semua penyumbang yang datang pada hari ini. Kami daripada Rumah Bakti Al-Kausar memang mengalu-alukan sebarang bentuk sumbangan daripada segi kewangan, barang keperluan harian, makanan kering dan sebagainya. Jadi sesiapa kepada NGO, syarikat atau mana-mana kumpulan yang ingin memberi sumbangan boleh datang terus ke sini ataupun terus transfer ke akaun kami lah. Terima kasih kepada Masjid Al-Hasanah dengan Yayasan Ikhlas sebab sumbangkan duit raya dengan tabung ada coklat ni. Kita orang amat berbesar hati lah sebab dapat duit raya ni. Terima kasih kepada Masjid Al-Hasanah dan Yayasan Ikhlas kerana sudi beri kita duit raya dan hadiah-hadiah lah. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada semua penyumbang-penyumbang dan pendonor-pendonor kepada anak yatim ni ataupun di mana-mana melalui Yayasan Ikhlas. Mudah-mudahan sedekah ataupun sumbangan tuan-tuan memperolehi keberkatan dan tambah-tambah lagi dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yayasan Ikhlas. Selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin.